Sebuah rangka kapal terbang ringan yang ditenggelamkan ke dasar laut Pulau Lang Tengah, Terengganu berjaya mencatat rekod dalam Malaysia Book of Records, MBOR. Ia merupakan kapal terbang ringan pertama yang diturunkan untuk dijadikan tukun bagi membantu persekitaran habitat hidupan laut selain menjadi tarikan baharu di Pulau Lang Tengah. Ikuti laporan Hafizi Rosli. Usaha penenggelaman rangka kapal terbang jenis Piper PA-31 Navajo atau dikenali sebagai Chieftain ini dijalankan melalui program Malaysia Book of Records First Aircraft Reef in Malaysia. Bermula 19 hingga 22 Mei ini, anjuran Persatuan Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik. Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun dalam tempoh persediaan, divers-divers PPDD ini telah membuat beberapa kajian dan bersama-sama dengan Taman Laut, bahagian Taman Laut Jabatan Perikanan Malaysia untuk melihat tapak yang bersesuaian. Sebab kita semestinya maklum, Laut Cina Selatan ini laut terbuka. Kita memerlukan tapak yang airnya agak boleh dikawal dari segi alam sekitar dia lah. Sebab kalau kita buat laut terbuka, kita ada monsun dan sebagainya. Dan di sini dia ada teluk dan pulau ini, tapak kita ini menghadap ke tanah besar. Dan tapak kita pilih tapak yang berpasir, tidak ada gangguan alam sekitar langsung. Itu yang paling penting lah. Usaha untuk menurunkan kapal terbang ini tidaklah semudah yang dilihat. Aspek teknikal adalah paling penting untuk memastikan tukun itu berjaya dipasang dan kukuh di dasar laut. Ia melibatkan pemilik rangka kapal terbang Dorcan Reef Resources DRR yang juga berkepakaran dalam pengendalian pemasangan dan pembinaan tukun. Kapal terbang itu turut melalui proses pengubahsuaian dengan enjin, tingkap serta beberapa bahagian pesawat dibawa keluar bagi menggalakkan pembiakan kehidupan laut serta memudahkan penyelam untuk menikmati pengalaman di tukun berkenaan. Dan masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, pesawat ringan Chieftain ini yang panjangnya sekitar 30 kaki dan lebar sayap sekitar 40 kaki ini sedang diturunkan menggunakan kren ini. Dan kalau anda dapat lihat, nanti prosesnya ia akan diturunkan secara perlahan-lahan bagi memastikan kondisinya dalam keadaan baik apabila ia sampai ke dasar laut itu. Tukung berkenaan berjaya diturunkan pada kedalaman 18 meter dari dasar laut ini berjaya mencipta rekod MBOR. Namun, pelbagai aspek diambil kira. Pertamanya, program itu tu kena jenin. Kena jenin, kena kali pertama diadakan. Dan dia bukannya sesuatu yang mudah kita ambil dan letak saja, tidak. Sebab memerlukan aspek teknikal yang tinggi. Bagaimana saya dimaklumkan semalam semasa nak menurunkan, tiba-tiba ada ribut. Dan bila ada ribut tu, dia berlakunya perubahan sedikit sebanyak tapak yang kita jangkutkan. Baik itulah, genuinnya tempat kita punya usaha ini dilihat dan juga orang kata apa ni, pertama kali diadakan di Malaysia. Sebab itulah pihak Malaysia World Record tu tertarik dan apabila mereka telah memaklumkan tadi pagi, mereka mengesahkan ini adalah genuine dan pertama kali ada di Malaysia. Sebab mereka pun membuat kajian. Mereka membuat kajian daripada mana-mana, daripada universiti, daripada mana nak tengok ada tak sebelum ini pernah kali ini dilakukan oleh pihak lain. Program ini turut mendapat kerjasama daripada Kerajaan Negeri Terengganu, Jabatan Perikanan, Kementerian Kewangan, Universiti Malaysia Terengganu UMT dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM serta sokongan strategik daripada Summer Bay Resort Lang Tengah, Evenesis dan Gaya Travel Magazine. Dengan penenggelaman tukun tiruan terbaru ini, ia bakal menjadi daya tarikan baharu di Pulau Lang Tengah dan menarik pelancong terutama penyelam dari dalam dan luar negara. Laporan Hafizi Rosli, Astro Awani.